Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So, sebelum tu aku nak ucap selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir Batin. Okay, dekat sini ada sepasang rim Honda RS. Ada aku punya subscriber dia nak suruh repaint balik. So, condition dia macam ni. Yang ni aku dah buang sikit cat dia. Macam tu. Cat dia berlapis-lapis lah. So banyak kerja lah nak buat. Aku siapa paint remover pun dia tak berapa nak mudah terkupas cat dia. So kena kikis lah. Macam biasa aku akan buat timeslap. Jadi follow je lah, tengok macam mana dia punya step. Alright. Okey, hasil lepas buang cat lebih kurang macam ni lah. Sekejap pergi kita cuci dulu, tengok part mana yang tak berapa nak tanggal cat. Nanti kita akan buang lagi cat yang ada sisa-sisa tu. So lama ke aku nak buang dia punya cat ni. Ni rupa dia lepas dah siap basuh. So lepas ni kita masuk part primer. Yang ni aku guna primer 2K. Cuaca macam biasa lah. Aku suka spray time waktu cuaca geduk lah. Okay. Okay guys, primer settle rim depan. Pastikan semua rata. Lepas tu kita buat rim belakang pula. Benda ni kena berhati betul-betul lah mana part yang nak kena cat. Okay.
Okey, ni kod warna sport rim ni Y15812 Aika, dia warna seakan-akan gold lah. Owner nak warna ni, so jom kita start spray warna pula. Pastikan spray dulu tempat yang rasa dia banyak celah dan ruang yang payah nak kena cat, baru kita spray ke part yang mudah nak dicat. Macam tu lah, baru dia akan rata semua rim. Alright, settle bahagian rim depan, masuk warna. So next, rim belakang pula. Rim ni aku letak macam ni sebab aku punya ruang untuk letak roda tu sempit lah. Fork tu fork EA5 lah, jadi rim ni tak muat. So macam ni lah cara nak spray dia, letak lah. Okay, memang kena tengok betul-betul lah semua part kena warna ke tidak. Jadi dia kalau tak rata nanti dia akan jadi tak cantik lah. Okay guys, settle masuk warna. So besok aku akan masuk clear pula. Aku nak bagi warna ni betul-betul kering dulu. So besok kita sambung masuk clear. Alright, masuk part clear lah. Aku pakai clear high solid Nippon. Kemudian pressure angin aku pakai 3 bar. So cat buka sikit lah, sebab dia punya rim ni kita tak nak sampai dia meleleh eh. Agak-agak dia punya setting. So layan lah dia punya spray tu. Tengok part mana yang tak kena, bagi kena lah. Okay, condition dia kilat lah. Clear ni clear kilat, dia bukan clear matte. So hasil dia nanti akan berkilat lah. Guys, sambil tonton jangan lupa tekan button subscribe dan button loceng untuk korang dapat notification daripada channel aku bila aku ada video. Okay, pasal settle dulu rim belakang ni. Sekarang pastikan clear tu sekata ke. Itu je. Finishing dia memang akan berkilat. Okay. Alright guys, selesai clear. So macam ni hasil dia. Permukaan dia berkilat dan rim ngamah color dia, color gold. Aku bancuh, biasanya aku akan ikut kod warna daripada kedai cat. So owner kalau nak color apa, dia akan bagi kod warna kat aku. So aku akan pergi bancuh kat kedai cat. Jadi warna dia akan, apa yang kedai cat tu bagi, itulah warna yang akan aku spray. So aku akan tunjuk kat owner. Owner kata on, kira jalan lah. Jadi ni hasil akhir dia bila dah masuk clear. Harap owner puas hati. So aku pun tak tahu nak cakap apa. Korang sentiasa support aku punya channel dan nantikan next video. Okay, bye bye. Assalamualaikum.